bukan kali pertama saya datang ke sini. Entah apa yang membuat saya datang kembali ke sini. Yang jelas, saya merasa tenang di sini. Ada energi lain yang sangat besar bersemayam di sini, menghadirkan aura magis yang susah dijelaskan. Aura magis yang agung, yang membuat saya merasa kecil, sangat kecil. Energi agung yang saya rasakan kembali menyapa. Saya tersenyum dan merasa bersyukur karena mendapat sambutan yang sungguh tak terduga. Ya, buat saya, jika datang berkunjung ke suatu tempat lalu disapa oleh yang tinggal di situ adalah sebuah kehormatan. Tidak semua yang mampir akan disapa, bukan? Assalamualaikum. Begitu bisik saya saat turun dari mobil kemarin dan menginjakkan kaki di danau ini. Seharusnya saya ucapkan Om Swastiastu sebagai tanda permisi kepada siapapun yang bersemayam di sini. Namun saya lupa, jadi saya menggunakan bahasa yang biasa saya pakai saja. Saya pikir para dewa pun mengerti, tidak peduli bahasa apa yang digunakan, aura hati pasti terpancar dan dirasakan oleh mereka. Nama danau ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bali, yaitu Tamba yang berarti obat dan Elingang yang berarti ingat atau kemampuan spiritual. Diceritakan dalam Lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsul bahwa masyarakat di wilayah ini konon pernah terkena wabah epidemi. Sebagai jalan keluar, seseorang yang disucikan kemudian turun ke danau kecil di bawah desa untuk mengambil air untuk obat. Berkat doa dan kemampuan spiritual dia, air itu kemudian dijadikan obat dan mampu menyembuhkan masyarakat desa. Kata Tamba dan Elingang inilah yang lama-kelamaan menjadi Danau Tamblingan. Thank you.
guys. Wow. Ini bisa dimakan ya? Wow. Wah. Sosis om. Sudah menyatu dalam diri saya, dan Bali adalah bagian dari Indonesia. Selamat akhir tahun, Indonesiaku. Semoga kau cepat sembuh dari pandemi ini.